Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Hendro Tanujaya. Nama saya yang bernama Riala. Saya Yudi Astira. Nama saya Selma Andreini. Saya Richa Puspita Alvia. Saya dari Section Finance. Saya berasal dari job site IBP. Tanggal masuk Puma 6 Februari 1996. Posisi Junior Trainer Puma Binsua. Dari Departemen HRGA, Departemen Industrial dan External Relation, job site Lati. Section IA dari job site IPM. Menurut Anda, keluarga itu seperti apa? Menurut saya, keluarga itu adalah tempat saya berbagi cerita, baik suka maupun duka. Sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita. Orang yang paling saya sayangi. Tempat di mana kita bisa berpulang. Yang tinggal dalam satu atap, hidup saling ketergantungan. Keluarga itu penting banget ya buat saya, karena keluarga lah yang mengantarkan saya di titik kehidupan saya saat ini. Keluarga merupakan tujuan terbesar saya. Maka ia adalah ibarat satu batang tubuh. Ketika ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka yang lainnya pasti akan merasakannya. Saya merasa Buma itu adalah keluarga saya dan saya adalah keluarga Buma. Buma bisa, harus bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Safitri. Saya Ika Yuni Rahmawati. Saya Erna. Saya Putri Mutiara Sari dari B Family Malang, istri dari Bapak Pranoto Indro. Nama suami saya Adi Kurniawan dari Set Adaro, istri dari Leo Sena Pranoto, Section HR, Jobset Gunungan. Arti keluarga bagi saya adalah alasan saya untuk berbuat banyak hal. Bahkan kebahagiaan, keberkahan, dan cinta tanpa syarat. Kami saling support antara suami, istri, dan anak. Yang paling berharga dalam hidup. Saya, Buma. Buma adalah keluarga kedua saya. Dan ya, tentu saja saya sudah merasa Buma menjadi bagian dari keluarga saya sendiri. Karena dengan suami saya yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di PT Buma, menjadikan saya mengenal lebih banyak teman-teman dari relasi suami saya sendiri, kemudian teman-teman Buma sendiri, dan saudara-saudara saya di B Family, di paguyuban Family. Yang tentunya semua itu disupport penuh oleh PT Buma. Untuk yang terakhir, saya berharap bahwa PT Buma nantinya akan menjadi perusahaan yang lebih baik, lebih sukses, kemudian lebih sehat, dan lebih memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Dan semoga tali persaudaraan kita, silaturahmi kita tetap terjaga, bukan untuk waktu yang singkat, namun untuk waktu yang tidak terbatas. Terima kasih Buma. Buma, bisa, harus bisa, pasti bisa. Be family, be friend. Sekecil apapun kita hari ini, sebesar apapun mimpi kita esok hari, kita akan selalu ada satu sama lain. Melalui senang dan susah. Mungkin kita tidak disatukan oleh pertalian darah, tetapi oleh pertalian hati. Terima kasih Buma sudah menjadi rumah dan